burung-burung kicau. Aduh, gila. Sekitar ada berapa di dalam tubung ini, di dalam sangkar ini? Ratusan, kan? Nah, by the way, nah kita menculik makau 2 ekor, ya kan? Katanya pengen FF di atas rumah. Oh, kalau dijahatin? Oh, enggak. Dijahatin mandu, ya? Koinnya galak banget. Kalau burung masuk, pemain kecil-kecil. Wow! Hello Pet Lovers, welcome back to Pet Majapahit Channel. Balik sama gue Dika. Nah, hari ini gue lagi ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Lagi ngapain nih gue lagi Tasikmalaya? Gue lagi visit ke Sultannya Tasik. Punya apa aja binatangnya? Pokoknya rumahnya udah mini zoo abis ya, Cep ya? Rumahnya keren, kandangnya apalagi gitu kan? Ada penasaran? Ada penasaran nggak? Ada penasaran nggak? Langsung kita lihat dalam yuk. Nah, bisa dilihat kan? Kesultanan mobilnya. Allah. Jadi mana tadi lupa. Sekarang kita lihat masuk dalam ya. Kita kenalan sama yang punyanya dan kita host tour binatang-binatang apa aja yang ada di dalam. Assalamualaikum. Nah, ini nih. Orang-orang Tasik mana suaranya? Orang-orang Tasik? Ada kenal sama ini? Sultan ini? Halo! Nah ini sama Om siapa? Nah ini sama Om Z nih. Om, by the way. Sumpah keren banget ini. Jangan lihat lampunya, jangan lihat tergeer. Masuk aja. Ini gue ada rumah makau lagi nih. Nah, yo ini ya. Bukan ini. Oke. Okay. Sorry berantakan ya. Gak apa, gak apa. Apalagi rumah kita, Om. Nah, hello kan. Welcome to the heaven. Gak sih, gak ngerti. Nah di sini nih kayaknya nih, di sini nih burung-burung kicau nih ya Om ya. Ini burung-burung kicau ya Om ya? Iya burung kicau. Tuh dari burung kicau kan. Kayaknya kita nggak usah ngomongin ada jenis apa aja ya kan. Kalian sukanya apa di sini ada? Nah terus ada anjing juga. Soalnya apa anjingnya? Boy banget. Soalnya nih. Boy. Aduh. Siapa ini boy? Boy. Ada si Rede boy ya. Ini German Shepherd ya? Iya. German Shepherd. Tapi all black. All ya. Black. Ini umur berapa nih si boy? Ini kira anjing kampung. Serius? Nah, makanya. Kayaknya di anjing kampung kita sih kayak gini semua apa ya? Oke, itu sudah pagi nih, Om. Ini mau main enggak? Hey, ini siapa namanya nih? Red. Ah, ini Red nih. Ini Red namanya nih. Ini Green Wing Macau. Tahu. Terus ini? Yes, saya tahu. Ini nah, kan ini aduh, kampung sih ngerti. Kalau tidur bisa malam sana kan? Oke, okay, di atas. Itu ya. Monyet gue tuh lagi nongol. Mana? Oh iya tuh. Iya tuh. Oh iya tuh. Itu. Mangki. Nanti kita lihat ke sana ya. Kita lihat lagi si monyetnya. Hai Desa. Hai Nun. Nah Om, ini sebenarnya apa sih tempat apa sih ini? Nah, ini gue sebutnya ruang serbaguna. Ruang serbaguna. Karena bisa buat tamu. Ya. Bisa buat cuci baju. Oke. Okay. Kalau bisa buat kalau anjing atau kucing akhiran sini. Oke. Okay. Kayak segala bisa lah ya. Kan. Udah kamar dia sih. Kamar anjing kayak gini. Jiwa miskinku berontak. Nah, soalnya kasihan juga. Nah, kalau buku kan anjing enggak boleh masuk kamar kan. Iya. Yeah. Enggak boleh masuk rumah. Iya. Yeah, yeah. Soalnya apa namanya? Kalau anjing-anjing, yeah. Gua tak mikirin rumah sendiri. Gitu. Perang Sultan gimana tuh bapak ini ya? Rezekinya ada. Rezekinya ada. Ya karena gimana ya kalau kita ngurus binatang dengan sepenuh hati ya kan? Pasti ya, dia juga ada timbal baliknya untuk kita, benar sih? Ya kan? Karena di sini ada rescue juga kucing kan? Ada banyak kok. Ada rescue kucing juga. Nah, gitu. Itu maksudnya. Soalnya kucing kampung tuh. Soalnya kucing kampung itu katanya. Jadi Ainun nih paling lucu. Lihat. Aduh.
Okay. Yuk, lanjut. Apa lagi? Lagi nunggu makanan jadi. Oh, ini mau makan nih? Nah, nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Oke, okay. Ini apa nih, Om? Burung-burung kicau. Aduh, gila. Sekitar ada berapa di dalam kebun ini? Di dalam sangkar ini? Ratusan, kan? Enggak kok. Tapi di sini bertelur semua ya, Om? Ada beberapa yang udah bertelur. Coba lo masuk deh. Boleh? Mending boleh masuk. Boleh. Boleh. Tapi tunggu di sini ya. Boleh, boleh, boleh. Kita masuk. Ayo kita masuk, kita masuk, kita masuk. Kita lihat ada burung apa aja. Bertelur lumayan. Ayo kita lihat, kita lihat. Nah, ini juga di sebelah kiri juga ada nih. Ini aviari untuk parrot ya, Om ya? Iya. Iya kan? Nah, tuh. Makanya gua pindahin. Ya, emang parrot tuh kayak gitu, jadi dia jail. Kayak pengerat ya, kayak pengerat gitu dia makanan. Habis semuanya gitu. Yang itu ya, perkabel pun habis gitu. Iya, benar. Tapi ya gimana lagi, sayang sih. Ya. Kenapa? Masuk ke sini ya? Yuk, masuk yuk. Masuk. Ya. Oh, masuk ya. Nah, ada yang bertelur lumayan. Ah ya. Mantap, kita lihat telurnya. Ini dibuji tau nih. Nah, yang betul yang mana? Coba ke sana dulu. Ke atas sana, deket-deket itu. Nah, ini udah aku lagi. Ini Cina kok. Lihat yang seram. Di sini semuanya burungnya gak ada yang stres. Caranya gimana kalau burung stres? Biasanya kayak gini nih. Karena ini kan mentok-mentok di jari karena ada kita gitu kan, dia takut gitu. Nah, kalau misalnya gak ada orang, dia tetap di mentok gitu, berarti stres. Nah, di sini mah gimana mau stres? Minum ada, mau mandi ada ya kan? Udah kayak di alamnya. Kalau ini galak tau. Kenapa? Kalau ini galak banget, kalau burung masuk, makanya kecil-kecil. Wow! Kita kepala. Kayak alam gitu. Iya, kayak alam. Kayak alam benar. Koiran. Nah, ini ada yang ngawan minumnya sih? Hah? Ada hewan yang minumnya sih? Yang di sini enggak ada, coba itu. Cuma jalak Bali. Jalak Bali darinya. Nah, nih kayak jalak Bali ini sertifikatnya. Harus ada sertifikatnya benar. Harus ada sertifikatnya kayak jalak Bali itu ada sertifikatnya. Dari sini ada sertifikatnya ya, Om ya. Semuanya pakai ini kok. Semuanya pakai ini. Coba Pak bisa jelasin satu-satu apa ini? Kenapa? Jenis-jenisnya ini jalak Bali, sorry itu kan salah, jalak suren. Ini kan nggak akan matok ya. Kalau burung-burung itu gini kan, cuma gitu doang. Tapi lumayan loh kena ke mata. Iya itu sebenarnya dia mau jatuh. Oke, jiwa jailnya ada. Nah, Om, yang ada di aviary ini burungnya apa aja sih? Sebenarnya aviary tuh ngaco karena gue impuls bayar kan. Iya. Yeah. Setiap gue lihat kayak, aduh lucu gue pengen, aduh yeah. Lucu bikin. Makanya akhirnya setelah gue beli gitu kan kayak, aduh kurang gede nih ternyata yeah. Gitu. Makanya gue lagi pengen bikin lagi satu lagi gitu aviarynya. Iya. Yeah, karena yeah, banyak yeah. Burung-burung sebenarnya nggak boleh disatuin kayak. Yang apa sih? Yang kali ini finch nih. Yang nah, finch. Dulu ya. Finch. Ini burung finch. Kalau finch itu dia. Oh iya, burung pit. Nah, cuman pitnya gaya. Iya. Nah, gitu. Pit import. Makanya jadi finch gitu. Iya, yeah, finch. Nah, si finch kadang sama si burung mana sih? Foxai. Foxai ya. Foxai jambul gitu. Mana ya dia? Nah, dia suka kadang kalau misalnya bicaranya ya namanya burung. Iya. Tuk tuk tuk. Iya. Iya, iya, iya. Makanya jadi kadang gua pengen bikin yang kecil-kecil. Oh, itu tuh dia tuh. Nah, itu tuh. Foxai. Namanya Foxai jambul. Itu lagi Foxai yang lagi betul. Itu dia jahat ya.
Gak ada yang jahat sih semuanya. Terus itu asik. Kenapa itu asik? Woi. Itu kenapa tuh, kenapa dia? Cuman iseng. Iseng ya? Oke. Okay. Ya namanya kalau lagi rebutan makan, makan yeah, yeah, yeah. Banyak banget yeah, kan. Yeah. Kenapa? Karena kalau misalkan sekarang dia rebutan makan, yeah, otomatis dia pasti matok gitu. Yeah. Gak mungkin minggir loh. Iya, iya kan. Makanya pasti matok gitu. Dan kandang segede gini pun masih bisa saling serang ya kan? Apalagi karena kecil. Terlalu banyak burungnya. Oke. Oke, oke. Jadi kurang-kurangin, yeah, tapi enggak mau ngurangin. Gitu. Terus di sini ada lagi sebenarnya ini lucu-lucu deh kalau gue bilang kayak burung-burung pincang. Ya sih, Fis. Warna-warnanya tuh unik-unik banget. Ada yang pegawai gue nangkep di gunung lagi tuh. Oh serius? Oh, Finns itu artinya asli mana sih sebenarnya? Ada yang Holland, ada yang mana, yeah, mana gitu kan. Cuma kalau yang hijau gini tuh gue lupa, yeah, namanya apa. Itu dari gunung. Okay. Pas lagi dia pulang kampung. Iya, yeah, ada di dapat. Mau nyanakuinnya? Oh boleh, boleh. Oh, gitu, gue. Okay. Yang ini. Nah, terus yang biru itu namanya cicak biru. Yang biru, cicak biru. Cicak biru. Okay. Terus, apa lagi ya? Pada hilang kok burung gue mana ya? Kayak dalam blolok semua deh. Lagi banyak yang mor. Saking banyaknya ya kan, saking banyaknya dilupa. Itu sarangnya tuh, sarangnya tuh. Itu sarangnya. Oh, itu tuh lagi nyarang tuh. Lagi nyarang. Kalau itu burung gereja ada, jadi itu kan itu banyak banget anak burung-burung tuh. Iya. Alam kucing gue sekampung mau dimakan, aku anaknya gue ambil cepet-cepet, gue masuk ke sini aja. Alhamdulillah bertahan. Sultan yang berhati mulia. Gue pernah salah sampai sini om. Oh, emang ini torto tuh? Nih. Mana? Oh, torto ya. Itu tortonya. Ya, jangan lihat kecilnya abis ya. Abis dipupir sama burung. Sama burung ya. Mana lagi ada dua kok. Satu lagi ada yang besarnya. Itu lagi makan sini situ sebenarnya. Ya? Kamu bilang. Nanti ada kok. Cari lagi. Gak akan kemana-mana. Iya. Nah, kita masuk ke aviary peral. Ini yang sabar nih. Oke, okay, sekarang kita lagi ada di dalam aviarinya, Om Z. Ngeri, ngeri banget. Semua ada. Nah ini, ya, ini ada endemik Indonesia juga Om ya? Ada. Ah itu ada suratnya juga kan? Ya, itu kan? Semuanya ada. Semuanya di sini ada bersurat dan hampir semuanya bertelur ya Om ya? Yang so far yang itu kemarin telur, tapi telurnya nggak dirami, nggak tahu kenapa. Oke. Okay. Oke. Okay. Itu ada kura-kura kuda dari adik gue SD. Kemana? Oh, dari SD? Wow, yang bertahan hidup. Tuh, terus apa lagi ya? Nah, itu ada nuri juga. Terus bisa dipanggil nggak sih? Iya, makanya kan mau latih sebagian. Oke. Okay. Nah, by the way, nah kita menculik makau dua ekor ya kan, sama ini nih. Ekor lagi. Sama Pinky ini nih mau gua culik nih ke Bandung ya kan. Katanya pengen FF di atas rumah. Oh, kalau dijahatin. Oh enggak. Dijahatin mandu ya. Doanya sadis. Ini terus kolor. Mana lagi ya? Ini sang kolor nih. Baru pada beres makan. Iya. Iya, iya. Ada lover juga ya, Om ya. Nah, ini apa sih ini, Om? Enggak tahu namanya. Itu apa sih? Aduh, lupa. Oh, ini Nuri Bayan nih. Nah, ini Nuri Bayan juga, ini endemik Indonesia nih. Dan ini ada suratnya. Harga-harga endemik Indonesia yang bersurat enggak murah juga ya, Om ya. Ya kan? Relatif ya. Aduh, bongkok. Enggak apa-apa. Itu yang mahal yang lain. Iya. Cuma mereka enggak kalah kan. Iya, itu masalahnya. Tapi wajib pakai surat gitu kan. Jangan beli, betul. Jangan beli yang enggak pakai surat atau black market gitu, jangan. Nope. Dari voucher. Iya, itu jangan. Jangan, jangan, jangan. Kenapa maksud jual jangan dibeli gitu kan? Oke, kita bisa dapat lebih murah segala macam. Yeah. Kenapa kalau kita beli yang kayak gitu, apa yang tangkapan alam atau apa? Secara nggak langsung kita ikut berpartisipasi merusak alam itu. Betul, betul, setuju gua. Setuju. Sekarang ya ikut bagi dosa lagi. Gitu, yeah, iya, gitu, setuju. Kan? Nggak bakal ada penjual kalau nggak ada pembeli. Kebalik ya? Tidak benar itu. Benar. Iya, benar. Makanya bisa beli. Apalagi ada fak juga. Fak ada. Fak juga. Terus bong parkir. Ada bong parkir.
Mau turun. Iya, pernah kamu turun kayak baru makan kali ya tadi ya. Nanti makan siang deh. Binatang-binatangnya. Oke, kita lanjut ke mana, ke kucing atau ke anjing nih, Om? Boleh ya, mulai dari mana dulu? Ya. Yuk. Kita kancing dulu. Kita kucing dulu baru kancing. Oke. Lanjut lagi. Lihat koleksinya. Sultan Tasik. Ini yang berkurung dulu nih, tapi enggak tahu anaknya pada kemana. Ini ayam mutiara bukan sih? Bukan, peasant. Oke, peasant. Apa? Entah kenapa enggak pernah jadi telur-telurnya. Oh, gitu. Iya, keganggu. Ada tikus juga, Om? Oh, enggak sih, di inkubator. Oh, di inkubator. Oke. Okay. Mas Aidan, saya pengurus burung di sini punya Adisa. Nama saya Agus, saya pengurus burung di sini yang punya Mr. G. Saking bah harganya. Kamarnya pakai. Tapi kalau kita pura-pura makan yang di. Nah. Ayo nah, tutup. Enggak, enggak, enggak. Dengar lagi sih. Oh, takut. Dengar lagi sih, cuma ya. Ya, cuma. Dikorekin. Ada Bernese Mountain. Ada Bernese Mountain. Ini betul ya? Betul. Belum searching kata gue juga apa? Punya dulu baru searching.